Gue bakal coba mundur-mundur, Wundur. Wih, gila, keren. Mati gue kena. Okay, hello, kawan-kawan semua. Kembali lagi sama gue, Rega Budi. Setelah sebelumnya gue udah pernah mainin Zunomali versi Android, Ghost Revenge versi Android, ternyata ada juga guys Indigo Park versi Android, namanya adalah Monster Park. Dan ini game bisa langsung download langsung di Play Store kalian secara gratis guys. Oke lah, gak usah pakai lama, langsung kita main, langsung aja cobain ya guys ya. Kita klik awal. Ini ada bahasa Indonesianya juga loh, paling lebih kerennya lagi gitu ya. Ada bahasa Indonesianya juga loh guys, ini guys tuh. No way out of this place. I must keep going forward. Kita harus terus maju, nggak ada. Jadi kita tuh kayak terjebak di sini guys. Ada si Finley teman-teman. Karakternya sama ya. Karakternya sama persis teman-teman. Ini si Rambly ya kalau nggak namanya. Jadi ini adalah kebun lagi. Ini adalah taman bermain yang sudah tidak dipakai ceritanya guys. Kalau di versi aslinya tuh ya. Oke, coba jalan dulu aja guys ya. Kita coba ke kiri dulu. Apa itu? Dapatkan kunci gudang. Melanjutkan apa nih? Oh, gue harus cari guys kunci gudangnya, ya gak sih? Kenapa kebuka sendiri, woi? Gue gak buka, sumpah, woi. Ada TV teman-teman di situ ya. This is too creepy for me. Let's just grab the key and move on. Mereka lagi menonton tawuran semut, teman-teman. Ini kayak Boss Revenge, cuy. Tawuran semut mereka, cuy. Penonton, oke, kita ambil. Dan ini semuanya lengkap ya. Ada, ya Allah. Ini semua lengkap, ada semua. Ada si Lloyd kok gak sama ini. Terus ada si Finley. Ini si, gue lupa namanya siapa. Molly bukan ya, Molly kok gak salah ya. Dan ini ada si Rambly. Nah, ini tuh ada di Easter Egg. Bukan, ya kayak Easter Egg gitu guys. Ada di Easter Egg, kalau kalian, pokoknya ada di Easter Egg lah. Ini tuh ada, kalau kalian nonton Indigo Park yang gua mainin ini ada guys. Cuman kayak boneka gitu doang, dia Easter Egg doang. Tapi sebenarnya cuman maskotnya cuma 4 ini. Ada 5 lagi, ada satu lagi guys. Namanya siapa gua lupa. Tapi dia tuh hilang, teman-teman. Dia tuh enggak ada di, jadi dia tuh dikucilkan gitulah. Yang masih misteri sampai sekarang kenapanya gitu ya. Oke, kita pergi aja coba ya. Udah dapat kuncinya kita. Tapi mereka lagi ada anteng banget lagi panonton TV, guys. Ya Allah. Noh. Jelas banget nih mereka ya. Terus gua kesini berarti ini enggak bisa kesini enggak? Ini kenapa ditutup? Wih. Oke, kalau gua nyamper nyala lampunya ya. Oh, lampu otomatis ceritanya gitu mungkin ya. Hati-hati katanya guys. Gua suruh hati-hati katanya teman-teman. Oke, kita coba buka pintunya. Pintu kunci udah ada, Bos. Oke, ternyata gua bisa loncat sini, lupa gue. Door is closed. Any way to get it open? Oke, ini mencurigakan banget, enggak bohong. Gua deg-degan, kita buka pintunya. Nice. Ada gudang. Ada tangga ke atas itu. Tapi kayaknya gak bisa naik ke atas. Bisa cuy. Bisa naik ke atas situ guys. Tapi kayaknya gue harus kesini. Kayaknya gue kesini. Kita ambil ya ini ya. Ambil langsung. Oh, ada apa situ ya. Tapi kayaknya gue gak. Ya tapi kayaknya gak bisa ngapa-ngapain deh. Tuh gak ada apa. Gue kira ada ventilasi gitu sih, cuma gak kelihatan gitu karena gelap ya. Coba kita buka pintu ini. Bisa. Ya ya, gue dapet gear tadi ya. Dapet kayak, oh buat nyalain mesinnya. Ya ya, buat nyalain. Nah, kamu kan. Satu masuk sini. Ada satu lagi. Ini guys. Found all the gears. Oke. Let's put them onto the generator. Taruh semua di generator. Oke, kita coba buka aja ya. Ngomong-ngomong, kalau kalian yang belum nonton Indigo Park yang versi originalnya, nanti gue taruh deskripsi video gue ya. Dan juga sambil sama Zunomali lah mungkin nanti gue taruh Zunomali versi Android. Oh, sekarang kita baru masuk. Tadi tuh kita belum masuk guys. Sekarang kita baru masuk ke dalam kebun. Nah, oh, ada si Light teman-teman. Oh my god, mati gue fix. Guys. Now, gue mati. Oh my god, Light. Lloyd! Jangan Lloyd! Sumpah Lloyd! Lloyd! Aku manusia baik Lloyd! Sumpah aku gak akan jahatin tempat ini Lloyd! Gak bohong! Wah! Rambly tolong aku Rambly! 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 Not this time Lloyd! Lucky I found you, huh? Things are pretty messed up right now. Whatever you're looking for, it's not gonna be easy. Makasih banyak! Rambly! Rambly! Stick together and get out safely. Follow me buddy! I'm Rambly, by the way. Let's go Rambly, let's go Rambly, let's go. Consider mungkin nanti this a test. Try to get to the other side of this room by yourself. Okay, I'll wait for you at the door. Oke,
Oke, ini mar. Ayo dia apa? Curang terbang. Hei, hei, kenapa lu kagendong gue, lu terbang kambing curang. Ini rakun kurang aja diterbang, Pak. Gua harus lewatin ini. Kenapa dia kagak gendong gua aja? Kan dia badannya gede juga, Pak. Dia kan badannya gede juga, Pak, ya. Apa nih dapat sisi lain? Ah, ini banyak-banyak kayak iklan gitu yang bisa kita ngebantu kita buat ngelebih apa lebih cepat untuk lewatnya ya tadi ya. Oke. Okay. Buka. Woi, teman gua dibawa kemana kambing? Gua aduh, diterbangin dia apa? Gimana gua? Mati gua, Pak. Matilah. Ini suruh loncat. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh ninja, Pak. Kita disuruh ninja warrior, adik-adik. Waduh. Ih, iklannya ganggu kali ya. Ganggu kali iklannya, Bos. Set. Ay, ini harus pas banget, guys. Kita langsung aja. Bisa. Ah, let's go. Where did that bird take Rambly to? Kemana sih burung yang bawa si Rambly katanya? Ini apa nih? Oke. Okay. Ada kayak puzzle gitu, harus kita pasang sih nanti kayak ini. Nah, ini harus di... Aduh, ini sama kayak di versi aslinya sih, sumpah sih. Menarik banget nih. Wah, ini game keren sih, sumpah, guys. Dia versi Android tapi keren gitu. Jadi nih, teng, let's go, kebuka pintu. Mungkin bakal disubstituin. Biasa enggak kita? Coba tadi Easter egg gitu. Kita ya. Wih, ini tempatnya si Molly ya, guys ya. Tempatnya si Molly, ya enggak sih? Molly kan namanya kalau enggak salah Molly Makau ya, kalau enggak salah lu namanya gue lupa lagi, Pak. Coba kan tulis komentar kalau inget. Bener enggak tuh Molly Makau? Oke, ke sini. Oke, di situ ada si Rambly, kasihan banget dia pingsan. Kayaknya bukan Rambly deh, ini kayak bonekanya doang enggak sih? Aih, jebakan itu, Pak. Oh, itu collectible items ya, bisa kita kumpulin gitu. Oh, yang kita enggak tahu buat apa tapi ya. Dan ini banyak ini nih. Gua enggak mau mati nih. Gua yakin kalau mati pasti gua disuruh nonton iklan. Kalau game-game begini gua udah hafal, guys. Kalau game-game HP ya gini ya, pasti disuruh nonton iklan karena cara buat cari duitnya itu. Developer kan cari duitnya, harus cari duit ya, pakai itu. Karena game-nya gratis gitu ya. Udah untung gratis soalnya. Nah, ini apa nih? Dapat tas gue. Buat apa tas? Ada fotonya, guys, si Lloyd ya. Tinggal si Finley belum muncul karena di yang versi originalnya juga si Finley itu baru munculnya pas di akhir-akhir doang. Dia cuma muncul sekilas doang. Jetstream Junction. Ini ada tempatnya punya si Molly harusnya sih ya. Nah, kenapa dia cuy? Dia dibawa sama dia disimpan di situ. Gue curiga nih, sumpah dah. Hey buddy, I'm glad to see you. The bird was Molly. She was my friend, but something changed her. Ada yang berubah katanya. Now she no longer recognizes me and took me here as food for her kids. You have to help me get out of here. First, you need to put the doll in this. Oh. This nest is a fake me. Oh, bolehkannya buat ini ternyata. Can you give me a parachute bag? Nah, terus kasih tas. Let's go. Everything is set. What's left is us getting off this cliff. Let's go. Oke, okay, terjun payung ya. But we have no other choice. 1, 2, 3 and jump. Wih, keren sumpah. Ini game keren sih. Oh, ini masih chapter 1 coy, sayang sekali ya. Selamat, bab lebih lanjut datang segera. Karena versi originalnya juga belum ada. Maksudnya, belum rilis. Kan baru chapter 1 doang sama ya versi originalnya. Ini, wah ini seru sih. Ini seru sih bro. Sumpah ya, dan ini bab 2 segera hadir. Jadi emang belum ada untuk yang bab yang chapter 2-nya kayaknya. Oke, tapi gue kayaknya bakal coba lagi. Gue pengen lihat ini, gue pengen lihat pas tadi gue diserang sama si Lloyd ya. Ini menarik nih kayaknya nih, pas kita diserang sama si Lloyd. Gue pengen tahu kayak apa jump scare-nya gitu ya, kayak apa ya. Kayaknya gue jalan dulu. Nah, dia kebalik. Oke, si Lloyd-nya masuk. I must run. Kita coba now. Kita coba lihat, perhatiin dia. Wih, ini keren banget sih, gak bohong. Guys. Wih, gue bakal coba mundur-mundur. Wih, gila, keren. Mati gue kena. Oke, ada jump scare-nya juga ya, guys ya. Ada jump scare-nya juga. Dan tulisannya mati kau katanya. Mati lu gitu. Saya mati lu, jangan mati kau ya. Lebih kasar gitu, lebih kayak gitu ya. Dan kalau kita mau bangkit, kita harus nonton iklan. Ini gue matiin iklan gue, matiin internet. Jadi, kalau kalian main tanpa internet, jangan sampai mati kalau bisa gitu. Dan gue juga di sini enggak lihat di game ini tadi, enggak lihat ada bisa beli yang biar iklannya hilang. Semoga nanti kedepannya
ada lah yang bisa kita beli, misalnya beli 20.000 nanti udah nggak ada iklan lagi gamenya. Nah gitu tuh enak tuh, jadi gue nanti gue recording part 2 aja jadi lebih gampang gitu ya, lebih aman gitu teman-teman. Tapi oke lah itu dia, gimana menurut kan gamenya gini seru, ini sangat-sangat apa ya, ini bakalan menurut gue bakalan rame sih ini, kalau misalnya ntar ada chapter 2 nya ya bakalan rame, dan menurut gue ini sangat menjanjikan banget gamenya ya. Cuma 10 menit, simple game-nya, cuman menarik nih menurut gue. Pokoknya kalau kalian mau cobain langsung aja download di Play Store, oh, gratis ya, namanya Monster Park. So teman-teman, itu dia video gue hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.